Ya, pemirsa, dalam rangka karya bakti ke-72 peringatan HUT TNI Angkatan Udara memberikan bantuan kaki palsu terhadap 23 warga. Selain memberikan kaki palsu, juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bertempat di Sekolah Menengah Pertama YP17 Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rangkaian peringatan Hari Bakti TNI ke-72 digelar oleh TNI AU. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Dalam rangka rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU tersebut, TNI AU memberikan bantuan kaki palsu kepada warga masyarakat di Kecamatan Nagreg. 23 kaki palsu yang diberikan oleh TNI AU kepada warga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Secara simbolis, Marsekal TNI Yuyu Sutisna memasangkan kaki palsu terhadap seorang anak kecil yang mengalami cacat sejak kecil. Selain memberikan bantuan kaki palsu, dalam rangkaian peringatan HUT TNI AU ini juga diberikan pengobatan gratis bagi warga Kecamatan Nagreg yang merupakan kampung halaman dari Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Pengobatan gratis yang diberikan mulai dari poli gigi, umum, mata, serta kesehatan lainnya. Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, pemberian kaki palsu dan pengobatan gratis dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI AU terhadap warga, serta untuk mendekatkan antara TNI dan warga. TNI AU juga memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang tidak layak, akses jalan serta sarana-prasarana. Kegiatannya adalah bakti sosial, diantaranya ada pembangunan beberapa fasilitas, baik fasilitas umum, perumahan, maupun fasilitas pendukung. Sebagai contoh, di sini melaksanakan pembangunan jalan 2 km, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan, kemudian perbaikan dan pembangunan musola beberapa, dan hal-hal yang lain. Puncak dari peringatan Hari Bakti TNI AU ke-72 akan digelar pada tanggal 29 Juli mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.